insyaallah, insyaallah muka-muka, muka-muka. Macam dia orang bini muka-muka. Putra panjenengan ben winih-winih sing ana ning weteng sampean. Otot-otot oyot-oyot sampean muka-muka kene iku wae, kene tersepe ositas sing iku wae kabeh, nggih. Dere kula keringet kula nggih, nyawa kula, rambut kula muka-muka disiram niku kabeh, nggih. Kaya dene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perlu siji wektu cah dolekno saraki. Saraki Abu Musa al-Ash'ari. Sarek kamu. Warni sarek. Kupo si Abu Musa al-Ash'ari. Ini Abu Musa al-Ash'ari. Tujuh dia. Baca Quran dia. Ini ke Abu Musa al-Ash'ari. Ini ke suara no. Insya Allah man Abdul Bari. Insya Allah kita ala sekone. Abu Musa al-Ash'ari. Jago kuro. Yang luar biasa. Hebat sekali. Sampai dia itu dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya untuk membaca Quran di mukanya. Sampai tiba ini kedua kuste abdin atau untuk kuste waktu itu siapa cangkolang abdin mati kolang apa lengki cari Quran ini diturunkan kepada sampean, apa saya disuruh baca ini apa tak cangkolang sini baca kok terongnya di ngaki Quran ini baca di orang lain jadi yang kecilnya pakuan kanding nabi kempon maca tapi setelah maca Abu Musa al-Ash'ari suara napa cek nyaman laku neng kitab jempol sambian ketipun abit-abit pambo narek burung dupa ke ayat napa setobi ganjil ke fakah ambu ini tuh ini kepung meleleh air mata nih. Nangis kanding nabi lala sakira lagi terus sakit. Ambu, coba. Begitu Kanjeng Nabi ini kah? Kanjeng Nabi orang yang dituruni wahyu itu sendiri. Dia waktu mendengar orang menyanyikan atau membaca Quran dengan baik, dengan suara yang baik, dengan lagu yang baik, ikut meneteskan air mata. Begitu kekuatan rahasia daripada ayat-ayat Al-Quran ini. Insyaallah para hadirin, doa-doa semati. Kadia ya arhamar rahimin, ya muhaimin ya salam, ataba ya tawattub alaina. Itu benekarang naoring dan badan binika. Nika aulia singarang. Nika Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Nika saya badukutan Ezekiel Philip. Nah, guys. Nika ahli qasidah nika. Nika meneng-neng nika pun. Aku sidah sini. Doa nanti ke doa bersidah yang kita boleh meresip melana Habib Ja'far bin Syekhan As-Saggaf pasuruan ini kalian yang ada arwah kosidah-kosidah seperti ya arhamar rahimin seperti ya tawattub ya alaina pas nikah amin ya Allah ya rahman ya rahim mungkin kaisah itu katanya Habib Ja'far alfa sussolihin arwah napas sawaring soleh itu getaran daripada jiwa aulia yang syahdu yang sudah ma'rifat kepada Allah yang kangen kepada Allah yang rindu kepada Allah diungkapkan di dalam sebuah syair dan lagu itu komponis ilahi komponis ketuhanan. Jadi kalau lagu itu meresep, macet kena setrum si Andi ini kan. Malana gula ngacek sampean sini kene kan. Insyaallah gula tak nyasar lagi sampean putra. Insyaallah ki. Tapi gula dengan segala kemampuan teroa putra abok gula tibik ban panjenengan muka-muka tambah oleh petotu. Berdipun oleh petotu muka-muka tambah seken petotu ini kan. Bukan cuma pengertian di dalam akal tok, tapi sampai ke ape, sampai ke darah, sampai ke keringat, muka-muka dipenuhi dengan semangat kecintaan agama, kesetiaan agama. Ini kasih maksud. Ampun tak lakong, ni kata tengkula, kita okay, rehmakan. Ni kampun ni pun kasih sekali, kita bisa ustimen, muka-muka bisa terus lagi di lain kesempatan.
Mustafa. Wow.